Kementerian Kesihatan giat menjalankan penilaian risiko berikutan kemunculan varian baharu COVID-19 yang dikenali sebagai Omicron. Menteri bertanggungjawab Hairi Jamaluddin menjelaskan sekiranya penilaian risiko bertambah tinggi, berkemungkinan kerajaan akan membuat sekatan lebih besar. Jelasnya, keperluan itu penting memandangkan rakyat Malaysia telah mula melancong ke luar negara termasuk ke negara Eropah dan menunaikan umrah. Projek klinik kesihatan ini antara perkara yang sedang dikaji dengan teliti oleh Kementerian Kesihatan dan perkara ini perlu kita kemaskini bukan setiap hari tapi setiap jam. Every hour we are getting news and information about Omicron. So sekiranya kita dapati bahawa penilaian risiko menunjukkan risiko dia tinggi, lebih banyak lagi sekatan boleh dikenakan. Tapi buat masa ini kita buat sekatan. Semalam kerajaan mengumumkan sekatan sementara dikenakan terhadap semua warga negara asing yang mempunyai sejarah perjalanan dalam tempoh 14 hari ke Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambik, Namibia, Afrika Selatan dan Zimbabwe.